Ini kita lagi ngapain aja nih Bu di sini? Sekarang ini. Iya. Sekarang ini kami sedang makan sahur bersama. Sudah berapa hari kita di tenda ini? Di tenda sudah 2 malam. Gimana Bu perasaannya sahur di tenda ini? Ya karena suasananya kekeluargaan, sama-sama saling membantu, ya alhamdulillah agak membantu dan tertolonglah kami yang terdampak musibah banjir. Warga di sini keluarganya ya kami sangat inilah sangat apa? Sangat kebersamaannya itu sangat kuat kami di sini. Jadi sama-sama dirasalah dapat musibah. Sudah masuk hari kedua kita sahur di tenda posko pengungsian. Ada berapa warga Pak yang di tenda pengungsian ini Pak? Total keseluruhan warga terdampak di kelurahan kita di RT 1 RW 10 Kelurahan Tangerang Lebak Kecamatan Kedaya Kepulauan Baru itu kurang lebih sekitar 500 jiwa yang terdampak. Yang mengungsi di tenda ada berapa? Yang mengungsi di tenda kurang lebih sekitar 100-an. Selebihnya ada di tempat keluarga, ada di homestay. Kalau untuk bahan makanan kita sendiri Pak, ini bantuan atau gimana Pak? Alhamdulillah ada swadaya dari perumahan sebelah, kemudian juga dari donatur luar, dan juga ada sebagian dari pemerintah tentunya. Ada berapa tenda nih Pak di kawasan kita? Di RT kita itu ada 3 tenda, yang 2 tenda di tempat kita saat ini dan yang satu lagi di sebelah, masih di satu RT yang sama. Untuk saat ini sudah mulai ada keluhan ya, kurang enak badan karena mereka harus tidur di tempat terbuka seperti ini ya. Kemudian juga yang sangat dibutuhkan saat ini adalah obat-obatan lah. Gak ada yang kena penyakit kulit atau penyakit apa gitu Mbak, karena banjir? Untuk saat ini keluhannya masih masuk angin ya, karena biasa tidur di rumah sekarang tidur di tenda ya. Ya tentunya angin malam juga sangat mengganggu kesehatan gitu. Untuk air bersih sendiri kita dari mana Pak? Alhamdulillah kita masih menggunakan fasilitas dari perumahan sebelah yang memang kita siapkan dari awal. Untuk ketinggiannya gimana Pak? Alhamdulillah ini hari ketiga sudah mulai turun, asal mungkin curah hujan tidak kembali tinggi, mudah-mudahan air insya Allah bisa terus berkurang. Di hari ke... Adapun ketinggian saat ini sekitaran 1 meter ya? 1 meter.